Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman penonton dan subscriber semuanya dimanapun anda berada. Pada pagi hari ini, hari Kamis tanggal 21 Maret tahun 2023, tepat saat ini pukul 10 lewat 11 menit ya teman-teman. Ini saya berada di lokasi. Ini kita lihat itu ada Pai Maham yang baru. Dapat info dia lagi ada di sini. Masih dim itu. Benar kan udah kedatangan saya. Kita mampirlah. Nah ini Pai Maham nomor 11, PPT 11. Ini Medan Bengkulu nih. Tadi kayaknya ada teman kita tuh atau sahabat kita. Sebentar teman-teman, saya buka helm dulu ya. Untuk sini. Hei bang, bentar ya bang. Nah itu ada bang. Duh, bang apa namanya? Mister Jangkrik, Bang Jangkrik nggak salah. Ya bentar ya bang. Dia di Bus Sentosa itu. Bus Sentosa itu treknya Medan Ciantar. Ada Putra Simata Niari. Terasi mata nih hari. Ini dia Bang Farhan. Jangkrik nih bos. Iya tadi Bang Jangkrik situ. Iya. Jangkrik nih bos. Di Bus Sentosa. Ada buka bang? Iya nggak puasa bang. Lupa sahur dan lupa niat. Tadi malam nyampe lah kami sore kan? Sore. Sore kami nyampe. Lah, Pak. Ah, nggak mau ngabarin. Sementang naik. Bayang kalau bang dari malam ke merah nggak tidur-tidur baru aku, sok kali ya kan? Kamu kalau sombong bang. Awe yang ada jawab-jawab bang. Aku balas tadi kan? Ya balas sudah satu malam. Ya satu malam. Lagi kan ya aku. Nyampe. Bersihin mobil kan? Sapu lah dalam kan? Tadi. Sore-sore itu nyapu? Maghrib. Maghrib. Orang buka puasa nyapu. Karena memang tak puasa ya kan? Nggak, emang nggak puasa ya. Ah, iyalah. Jadi, jam 9 malam, bakar-bakar. Bakar ikan nila yang di body. Karena oh. Makar itulah, ikan nila itu. Ikan nila? Iya. Satu dia hilang sebelah kanan, sebelah kiri tinggal. Itu mau dibakar lagi di malam itu. Hah? Ikan nila yang gambar, stiker, iya. Stiker di belakang, satu di sebelah kanan udah hilang, udah kami bakar tadi malam. Ikan betulan yang dibakar lah, masa ya. Stiker? Ikan betulan yang udah, wah ikan bakar gak bisa sama Toke juga sama Pak Jo. Gak ngajak-ngajak tuh lah, makan ikan gak ngajak-ngajak tuh. Ya kan bang, payah kali bang. Ya. Pokoknya habis makan ikan aku sini, sini panjang ikan juang. Gak kayak gini ikan nila. Hah? Ayah kayak gitu lah. Habis makan macam orang bodoh, macam orang pau. Tidur. Datang pun orang ku anjing-anjing kan bang. Eh cabut gelanjing gue bilang, sini aku tidur. Datang orang ini dari malam ku anjing-anjing. Itu pengaruh makan ikan apa ada pengaruh lain juga? Itu gak pernah makan enak itu kan. Nah, gak boleh gitu bang. Gak pernah makan enak. Tahu saya bang. Segini pula ikan aku makan sendiri. Kalau komen lintas ini, makanannya enak-enak bang. Cuma makannya terus. Cuma makannya terus. Tapi kalau makan ikan bakar segini, aku ikan bakar. Oh ikan bakar ya? Ikan bakar pula aku makan ikan. Memang nila Danau Toba ya? Aranggaul. Enak. Aranggaul kan? Ya, Aranggaul kan Danau Toba tuh. Iya. Nilainya beda bang. Manis. Beda, iya beda. Manis sekali. Bakar-bakar punya yang malam kan, bakar-bakar. Nyarinya agak payah itu. Yang paling dipajak itu betul nggak dia? Nila Aranggaul itu. Kalau ditengok ikan itu nggak habis itu makan katanya ambil piring makan kami sama-sama situ semua. Nagila dah pulang. Ya, pulang dah. Ya. Bilang dulu lah kan. Direksi Pak Lo, Bang Bombik sih semua. Jam berapa tuh? Jam 9 lah permula makan. Oh yang aku udah ngantuk-ngantuk jam berapa aku telepon tuh? Jam 10. Berarti emang nggak pulang ke Bandar Selamat? Oh, ini mau masang temeng. Masang temeng. Masang temeng, masang stainless yang di pinggir. Temeng itu ini bang ya? Jaring-jaring. Buat kak ini ya besi ya, gitu ya? Betul. Oh ya 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 kayak gini nih. Oh ya ya. Tameng bang, tameng bukan temeng. Temeng aku bilang tuh bang, orang Medan kita temeng kan? Ah, orang Medan tameng bang, bukan temeng, betul nggak bang? Dia bukan orang Medan ini bang. Temeng kan temeng lah. Setahu aku dia orang Deli Serdang bang. Aku orang Padang bang. Ah, nggak percaya sama orang Padang. Orang Padang aku bang. Bukan kalau aku tunjukkan naik ke oh iya aku tahu alah jalan tuh aku pernah ke rumah abang ya
Jadi memasang tameng kan, tameng lah, tameng. Ya, ya. Tameng. Strobo. Strobo di sini kan? Iya, yang atas bawah dekat belakang. Oh, di atas mau ya, sini ya. Strobo. Baru bantal selimut. Bantal selimut. Iya. Pasang. Alas bantal lumpur. Sama selimut. Bantal sama selimut, bantal ya. Selimut. Nah, itu tungannya kan? Alas lumpur. Ya. Baru itu. Stainless yang putih-putih itu bulat di bawah ini dia panjang. Oh iya iya, tahu yang dari sini sampai ke ya. Apa roda sini sampai roda ujung gitu kan, roda belakang 393 itu. Wah, apa lah bang ya, 393 390 ada ya, 390 iya bang ya, 360 pun ada tuh, ada. Bisa bentar bang, tulap dulu kameranya ya. Nah ini dia udah agak berdusi kan bang. Ya gimana bang, enggak, aku dari Malang bang. Ini celananya. Gak percaya aku bang. Ya. Udah berkurap lah bang. Enggak ada kurap pada putihnya yang ini ya. Enggak, kadang enggak masuk kolong. Makasih teh bang, kita tengok, makasih. Gak pula ya kan. Nah. Tengok mobilnya lah. Pokoknya kalau aku bersihin bang, mantap gue sini bang. Yang bersih aku dibuatnya. Ya namanya baru bang. Udah makanya baru, justru baru itu. Ini keadaan celananya. Jadi belum ada masuk kolong ini? Belum ada masuk kolong, nanti mau masuk kolong. Main atas aja ya. Mau masuk kolong aku nanti. Yang mana? Kolong mana? Pokoknya kolong depan dulu. Misport. Mengenal dulu bang, macam mana caranya awal ini. Awal namanya pelajari kan. Tapi body kan sama-sama tentrem kan, sama yang. Body kalau body sama aku bang, kalau body mantap. Sama tentrem yang sebelumnya bang, abang pegang. Sama, sama-sama itu. Sama-sama tentrem. Kan, ya? Lebih rendah gitu bang. Ini yeah. Tinggi. Ada bedanya bang? Kalau bedanya, ya ada lah bang, jauh-jauh bang. Jauh ya? Kalau bedanya ada. Kalau pasti ini air suspensi kan? Suspensi. Gak perlu nyetel kiri kanan. Gak perlu kita bisport. Oh gak perlu bisport. Gak perlu bisport bang. Lampu-lampu. Gak laku lah minyak gemuk itu bang. Pokoknya kebersihan nomor satu di sini bang. Nomor satu ya? Satu. Tapi kok asap rokok dari situ? Hah? Ini kan pakai kardus. Oh iya pula ya. Nah. Ya betul juga ya bang. Kita belum ada asbak, nanti kita beli asbak. Iya. Sementara kan kita mau nengok ke dalam. Boleh, silakan. Dulu bang, aku pakai sepatu bang. Buka sepatunya, dilarang kan yang sedal. Jadi dia jalan, gak apa-apa. Iya, buka lah. Sepatu ya. Nah, pakai kaos kaki aja. Pakai kaos kaki pun gak kotorin nanti bang. Kaos kaki boleh kan? Boleh. Nah, ini pertama kali lah bang ya, naik ke tentrem. Ya, tapi maaf lah bang, aku nomor 11 nih ya bang? Nomor 11. Ini ke Bengkulu kan bang? Bengkulu. Nanti abang udah netap sini? Insya Allah kita tetapkan bang. Iyalah ya. Mau nengok lampunya enggak? Gak usah lah bang, karena kan terang bang. Mana nampak? Emang nampak? Oh nampak ya? Kan? Iya nampak lampu. Udah bang, nanti habis baterainya bang. Oh, kalau baterainya bang. Iya. Bangku dengan dilengkapi dengan kursi pijat. Sini kan kursi pijat ya. Ini tombol satu. Ya satu yang kalau kursi yang di pinggir situ, kalau yang ya. Di sebelah gang sini kan. Ya pernah mak tengok jadi yang di nomor. Kalau TV di sini CCTV. CCTV. Iya. Di depan ini CCTV nih, data jasa CCTV. CCTV yang ini. Jadi kalau kita kamera ini. Iya, kamera. Oh, ada di sini TV musik. Kita buka YouTube sih ketahuan. YouTube ya. CCTV. Kok bisa lang? YouTube tengkuplok putar pas jalan. Pasti kita tukar kamar. Nah, yang ini. Hah? Pokoknya video kan tengkuplok nanti kan penontonnya nampak. Kita tonton lagi. Ada bang sini. Abang kalau abang masuk YouTube jadinya. Kalau bisa pakai musik. Kena ini bang, copyright enggak berani. Hah? Oh, bisa. Bisa. Musik dari YouTube kita ambil. Pokoknya itulah. Pokoknya pakai musik sini putarkan. Iya. Tapi musiknya sini ada namanya tengkuplok aja kan enak. Oh iya juga ya. Nah, kalau jadi ada hiburannya orang ya. Ya kalau di belakang dilengkapi dari smoking blower. Iya. Kamar mandi pakai blower. Iya. Tombol lengkap hidup otomatis. Ya, biar kalau mau masuk tinggal hidupkan tombol. Tombol apa tuh? Ada di belakang, silakan kita tengok. Tombolnya tengok. Hah? Tapi merokok enggak salah. Enggak apa-apa. Abang aja tengok situ. Pokoknya tombolnya masuk abang ke kanan. Sudah. Untuk buka pintu. Buka pintu, rampak di sebelah kanan. Ada 3 tombolnya. Tapi ini mati mesin. Hidup itu. Itu Sentosa bang, Medan Ciantar. Ya kan, Medan Ciantar kan. Scania ini. Jetliner.
tombol apa katanya. Wih, gangnya sempit ya teman-teman. Masih pakai plastik. Dia ada tulisan MED. Gak salah nih nama anak owner ini. Singkatan. Tombol apa katanya, bingung juga. Pijit, buka tombol. Salah pula nanti. Oh ini mungkin. Oh ini nih, ini kayak tombol mungkin ya teman. Kayak mana tombolnya? Mana tombolnya? Oh di depan orang. Ya, siapa yang hidup ini? Apa bang jangkrik? Oh ini tombol ini. Oh blower. Ini lampu. Ini lampu ini dalam. Tengoklah. Oh dikunci pula. Ini kok nggak kencing sini si parah nanti. Ini kok nggak dikunci bisa sini dah kencing. Itu ada kejadian lucu tuh tentang toilet di PU sebelumnya. Parhan. Kejadiannya bukan di Medan sih, tapi besar-besar lucu itu tentang toilet bus bersama Bang Parhan. Coba kita tanya, ingat gak dia? Bunyi tangga itu kan ya? 10.18. Jam saya kecepatan ya. Bang. Ya tombol itu tadi itu blower lampu. Iya, terus lampu itu, pintu otomatisnya. Kamar mandi ada lampunya kan? Iya. Tapi kamar mandi enggak selok. Toiletnya enggak bisa dibuka ya? Bisa. Dikunci ya toiletnya, toiletnya. Ah, kunci. Iya. Entar enggak usah lah, Bang. Enggak usah. Enggak usah, jual di belakang. Enggak teringat toilet bus. Aku teringat Bang Farhan. Dulu yang di PU sebelumnya. PU yang lain itu. Iya. Ada yang busnya lagi berhenti, ada yang kencing di toilet. Oh. Bang Farhan lagi di bawah tuh ya? Oh iya iya. Ada. Bang Farhan lagi di kolong kan? Iya. Tapi kalau ini mantap lah, Bang. Iya. Kalau asyik luar biasa sih. Dingin lah. Ya, Bang. Ini terasa sampai sini. Terasa kan? Tanganku di sini. Baru hidup lagi terasa, kan? Terasa, ya baru hidup. Terasa. Kira angin dari mana ya kan? Ini mau digeser mobil masang tembeng. Ini tadi kita bisa bang? Aku. Ah, percaya aku. Iya. Ini mana bisa? Mungkin pun ini bisa lah, tapi kalau bawa nggak bisa bro. Tapi ada komen bisa bawa bus katanya. Oh, kalau bawa bus bisa lah bang. Bawa bus. Maju aja kan, mundur. Maju mundur di tol pernah. Di tol pernah ya? Ada di videonya Om Roy ya sih sama Om Roy. Ada ya pernah. Di tol itu 20 pernah dibawa. 20 dulu ya. Bawa taksi pun tidak pernah. Iya ada yang komen, taksi bandara kan? Iya pernah bawa taksi. Iya. Tapi udah lama deh bang. Udah lama. Oh ini abang ini sini sekarang? Iya. Wah abang belum kenal dari tadi. Bang apa bang? Yoga bang. Bang Yoga. Mantan yang disiwa ini? Ah iya. Iya. 254 dulu. 254. Sampai tabrakan mobil itu. Bentar, Bang. Masih di bus, Bang. Kita utara lagi, Bang. Kata tandang bus ini. Iya lah, Bang. Semua PU. Bang. Bang, oke lah, Bang. Ini aku kan sambil kerja. Nah, ini udah 10:30 hampir ada kerjaan. Nanti kemari lagi. Abang sampai jam berapa sini? Pokoknya ini kabarilah kan. Kontek-kontek aja kita. Iya. Yeah. Ah, nanti awak WA kan, ya. Satu malam baru dijawab ya, enggak, pas enggak. Makan ikan kan diundangnya awak? Ngantuk aja pulang. Sama lah bang. Abang kan diundangnya? Sama. Kayak gini lah bang, kawan bang, dia bang. Medan Malang bang. Agak lain bang, sementara naik bus baru. Bukan bus baru bang, karena Medan Malang itu pasang satu. Jadi ngantuk, tidurnya pun gak sempat bang. Tapi pasang dua sama pengagil. Enggak, ada 4-6. Oh kalian bagi-bagi? Sini aku tidur kadang bang.
Sama tulang rinjal apa? Pernah aku pengen aku merasakan tidur, aku di bangku itu pengen aku rasain. Belum pernah ya? Belum lagi. Dari malam udah lah. Dari malam aja, maksudnya sambil jalan kan. Iya. Pasang kusuk tidur. Jadi ini yang bawa Bang Jangkrik nih? Bang Jangkrik. Tapi Bang Jangkrik di sana ya? Iya. Sedang kali ngomong sana. Gak apa-apa, sana aja. Banyak PO lain Bang. Nanti sedang pula Bang. Coba nanti. Pakai sepatu Bang. Iya Bang. Pulang sepatu Abang. Enggak lah. Putra sematannya hari ini Bang. Kita matikan dulu lah. Listrinya kayak pernah lihat. Kayaknya sebelumnya bukan pelangi nih sebelumnya. Pernah listrinya. Kalau yang tahu silakan komen teman-teman. Ini tadinya bukan bus pelangi nih. Kita pernah lihat. Pangeran ada di sini juga. Nampak belakangnya ya. Sudah pasti Medan Bengkulu dan Bang Patan pasti di sini. Oh bang. Hati ya bang. Udah di sini lah pasti ya. Rencana bang. Sama separan. Rencana ya. Iya. Medan Bengkulu lah ini ya. Iya lah bang. Bang apa tadi nama bang? Bang Yoga bang. Yoga ya. Oke lah bang. Mudah-mudahan nanti sesuai keinginan ya kan. Iya bang. Dan malam. Ya. Kita kesana dulu bang, tengok dulu. Mana bang apa tadi? Kenapa banyak sih ini soalnya? Kemana bang? Oh, ada itu. Bang Jangkrik situ ya? Oke lah, ada. Pindahin. Ya, ini mau proses, mau pasang tameng ya teman-teman. Biru juga. Kalau
Bang, apa kabar bang? Apa tuh? Ketira di mana bang? Rupanya dalam udah dibalik kemudi ya kan? Semalam nyampe ya bang? Tadi malam bos. Tadi malam ya? Nah, ini mau pasang tameng lah bang ya? Iya bos. Oke bang, lanjut bang. Ini saya akhirin video dulu ya bang. Iya. Dari tadi bang, makasih bang. Tuh bang Jangkri. Tuh, tapi dia tanya. Halo teman-teman, demikian video saya pada pagi hari ini. Bagi teman-teman yang suka videonya silahkan like, komen, dan share. Dan jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi videonya. Horas, mejua-jua, ahoy. Ini tameng yang dipasang. Kayak yang sebelah ini. Nah ini belum ada tameng. Ini ada tameng. Ini ada tameng.